Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita ada di Banjarnegara, tepatnya di Desa Wanadadi. Insya Allah kita akan berkunjung ke salah satu narasumber kita yang punya gangguan unik. Dia sering kesurupan, sering ya punya banyak masalah pokoknya ya. Nanti kita langsung tangani dan simak terus bagaimana cara penanganannya supaya bisa diamalkan di rumah. Assalamualaikum. Alhamdulillah kita sudah ada di rumah Mbak Leli. Sekarang saya sama ayahandanya dan juga Mbak. Kita mau wawancara dulu, pengen tanya-tanya apa keluhannya, ya awal mula gangguannya gimana sih. Barangkali ada di antara pemirsa yang ada di rumah yang memiliki kasus sama dan belum ada jawaban harus bagaimana dalam langkah pengobatannya. Insya Allah mungkin ini bisa jadi wasilah kesembuhan untuk Mbak Leli dan semua yang menyaksikan acara kita pada kesempatan kali ini. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam Ustadz. Awal mula keluhannya Mbak itu apa sih yang dirasa? Ya kalau dulu sering rep-repan, terus susah mengingat hafalan, kan saya di pesantren itu ada hafalan, susah menghafal, terus susah fokus sama pandangan matanya itu kayak buyar gitu. Terus malas melakukan ibadah. Nah, terus saya waktu ada rukyah di kampus, saya ikut itu dari Aswa Jawa Tengah kalau nggak salah. Itu saya ikut, terus dari situ saya baru tahu, sebelumnya nggak tahu kalau di dalam ada. Ada sesuatunya. Ada sesuatunya. Nah, mulai dari situ makin ke sini makin kayak mudah reaksi gitu. Setelah diruqyah. Iya, setelah diruqyah. Sebelum diruqyah sudah pernah ada reaksi kesurupan atau apa enggak? Belum. Cuma melihat itu oh, pernah. Oh, melihat penampakan ya. Iya. Saya lihat tangannya boleh? Yang kiri. Kaku ya. Ya udah. Pelan aja. Nggak bisa itu kaku. Oke, saya lihat lidahnya aja. Kondisi lidahnya Mbak ini menunjukkan organ dalam yang dingin dan lembab karena gembung ya. Dan juga itu pinggang sering sakit. Bawah ya. Yang sini. Di pinggul ini. Kecelakaan juga. Pernah kecelakaan. Pernah. Itu patah tulang terus dibawa ke Sangkal Putung. Di Wangon. Wangon. Cira-cira apa Banyumas itu. Paling ini kita buang kelembabannya dulu. Nanti terapinya bisa pakai sereh ya. Sereh. Kayu manis. Jahe. Saya merah yang ngetanget untuk menghangatkan badan, serehnya buat buang unsur lembabnya ya, dan juga nanti butuh penguat, jadi nanti insya Allah kita kirimkan madu insya Allah. Ini sering dingin mas. Tangan sama kaki itu ada tumpukan materi atau energi yang tidak jalan, energi di dalam aliran darah yang nggak jalan. Nutrisi-nutrisi yang nggak terserap dengan baik. Pernah tipes kan ya? Iya. Pernah tipes itu yang menjadikan sering nggak fokus, ngeblank, susah buat apa namanya menghafal. Makannya juga perlu diperhatikan, khususnya yang apa ya, micin-micinan, tepung terigu yang bisa nambah kelembaban di dalam tubuh itu dikurangi atau dihindari dulu sementara waktu. Apa contohnya itu tepung terigu tadi, goreng-gorengan, apalagi yang minyak gorengnya itu minyak goreng yang udah berkali-kali dibuat. Oh, jelantah. Ya, itu loh, minyak jelantah. Gorengan lah istilahnya, kurangi gorengan dulu, tepung terigu, mendoan jangan dulu,
Kemudian mie instan itu juga jangan dulu. Kemudian ada yang suka ngerokok enggak? Bapak. Jangan deket-deket dulu. Karena itu mempengaruhi juga. Bukan, saya enggak lagi bicara setan ya, tapi kita bicara ke mbaknya dulu aja. Buat penguatan fisik. Terus, endapan materi di area liver ini terjadi karena adanya endapan kekecewaan atau amarah mbak yang ngendep dah lama. Ini perlu dinetralisir dengan mbak harus curhat ke siapapun yang mbak percayai. Teman boleh, ke bapak boleh, ke ibu boleh, siapapun. Adakah? Ada. Nah, iya. Nanti biar biar curhat. Ke saya atau ke Mas Rahmat boleh. Kan admin mbak tadi hubungannya sama beliau. Kalau sudah ada calon, nikah. Ya, insya Allah kita doakan. Ya, semoga cepat dapat jodoh yang soleh. Amin. Yang bisa bimbing dunia akhiratnya. Amin. Ya, itu paling yang bisa saya baca dalam kondisi mbak. Kenapa bisa sering ngeblank, rambut sering rontok. Iya, rontok makin banyak sekarang. Itu selain karena apa, faktor jin atau setan. Itu juga perlu diperbaiki zat besinya. Kandungan tembaga dalam tubuh mbak itu bisa terjadi naik karena ya banyak hal, diantaranya kebanyakan makanan laut atau makanan ikan-ikanan itu bisa menambah elemen tembaga di dalam tubuh manusia, elemen seng. Nanti ada cara-cara untuk netralisir itu semuanya. Kita mungkin langsung rukyah aja sekarang. Di mana Pak? Di sana. Bawa aja, nggak apa-apa. Oke, boleh, nggak apa-apa. Ya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ya wajib naga. Tanda-tanda hijau wisuhan nabaran maraf. Amin salim. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Tak, kamu keluar, dia enggak butuh kamu. Sana. Dia bisa punya teman sendiri, nggak perlu bantuanmu. Dia bisa cari jalan hidup dia sendiri tanpa bimbinganmu. Dan sana keluar. Biarin Leli jadi Leli yang seutuhnya. Tanpa campur tanganmu. Saya sebenarnya butuh susu sapi murni, Pak. Kalau susu sapi. Ada enggak di sekitar? Di sini ada yang jual. Sekarang? Nggih, sekarang. Sama madu, Pak. Saya nggak bawa madu, Leli. Ya, ini fokus pengobatannya. Insya Allah kita akan lakukan detoksifikasi. Kita keluarkan dulu segala hal yang nggak baik di pencernaannya. Kita
mulai dengan susu sama madu, atau kalau misalnya nggak ada madu, lebih campur kopi aja nggak apa-apa. Kopi. Susu ya, susu madu. Kalau enggak bisa pakai alpukat, kopi sama madu. Nah, buah alpukat, kopi, madu, atau dua itu. Susu madu, susu sapi murni. Jangan yang udah dikemas tapi yang masih murni. Kalau untuk mbaknya sebenarnya cocoknya pakai susu kambing. Susu kambing. Tapi udah kemasan. Enggak apa-apa. Kemasan bisa. Bisa. Udah enggak apa-apa itu nanti buat buat itu nanti untuk setelah ini. Yang sekarang kita pakai tawa dulu enggak apa-apa. Baik, kita mau memberikan susu sapi murni dan juga madu. Karena dari apa yang kita lihat tadi ketika Rukiah tangannya gerak-gerak terus, ya pengalaman saya biasanya yang diganggu ya di area pencernaannya. Saya jadi ingat apa yang ditulis dalam disertasi saya. Untuk penanganan seperti ini biasanya pakai susu sapi murni dan juga madu. Nah, ini kita langsung tuangin aja. Ini madu asli ya. Pakai shot asli. Oh, jeblok. Madunya asli. Stop. Kita bacain dulu ayat-ayat pembatal sihir 7 kali. Sekalian ini ya buat nanti untuk minum setelahnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا من اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون شيء من أهله إلا بما ولا يؤوده فَلَمَّا أَلْقَاهُ Mbak, duduk ya. Minum dulu yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Ngawe-ngawe apa? Yuk, minum yuk.
Bismillah. Ibu boleh yang minumin. Bismillah. Sip, habisin. Nanti nambah lagi. Kuat nambah enggak? Enggak kuat. Cukup. Ya dah. Tapi kalau kuat sebenarnya bagus satu lagi. Sana keluar makannya. Nah, sana. Nah, enggak usah diawai-awai lagi. Mbak, pernah ngamalin amalan enggak? Dulu dikasih itu air sama minyak wangi sama kayu. Kayu? Sama, iya, sama guru agama. Buat apa? Buat nyembuhin. Dulu buat nafas sakit. Gitu ya. Tapi udah dibuang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم
Laqad ja'akum rasulun min anfusikum 'azizun 'alaykum harisun 'alaykum mu'minina ra'ufun rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alayhi tawakkaltu wa huwa minum lagi susu lagi bu. Baik, gelas yang tadi aja itu gelas tadi nggak apa-apa. Terus bu. Sedikit lagi, stop. Ya minum dulu biar nggak capek. Susu. Nanti kalau diare nggak usah heran, memang disengajakan untuk diare di musim hujan ini. Di dalam kitab Ibnu Nabawinya Ibnu Qayyim, saran detoknya itu dikeluarkan melalui feses, melalui buang air besar. Kalau musim kemarau, musim paceklik, itu baru lewatnya muntah. Idealnya malah susunya 3 liter madu sekilo, Pak. Kalau dalam kitab disertasi saya. Tapi ya sekuatnya ini dulu. Jangan makan apa-apa dulu sih selama masa ini detok. Sip, bagus, masya Allah. Kenyang, Mbak? Ya bisa detok malah lembur nanti. Dasar ya seneng susu. Oh, seneng susu, Mbak? Oh, bagus malah. Biasanya beli susu ini, susu sapi. Ya alhamdulillah, soalnya susahnya itu kadang ada orang yang nggak suka susu sama sekali loh. Gimana? Nyaman gak habis minum itu? Ya. Karena suka susu, sebelum minum susu tuh bacain ayat-ayat rukyah dulu. Dulu denger ceramahnya Ustadz, langsung ada ini. Kejutan? Iya, kejutan di kaki. Sekarang masih kedut gak? Tadi sebelum Ustadz kesini, kejutan. Oh ini kok sekarang kok? Enggak. Istirahat dulu. Ntar kita lanjut, insya Allah. Mbak, sekarang habis dirugi gimana rasanya? Agak ringan. Baik, nanti itu tangan yang masih kayak gitu, insya Allah kita tangani lebih lanjut supaya apa ya, kita perbaiki pencernaannya dulu. Karena semua berawal dari situ. Setan itu selalu mengintai tempat paling lemahnya manusia. Jangankan yang sudah lemah, ada bibit-bibit penyakit aja dia bisa memperparah penyakitnya itu. Bibit-bibit itu. Jadi untuk pengobatan gangguan-gangguan metafisik seperti ini kan bukan hanya membacakan doa aja, tapi juga kita pakai solusi-solusi makanan dan minuman yang bernutrisi, yang itu bisa untuk memulihkan organ dalam yang melemah. Ya insya Allah nanti dengan susu madu atau dengan tiap pagi minum apa, sereh, kayu manis, jeruk nipis, ya itu nanti bisa untuk menetralisir kelembabannya juga. Jeruk nipis sama sereh pun sebenarnya sudah cukup. Sama kalau mau pakai madu ya boleh pakai madu, tapi jangan kondisi panas dikasih madu, jangan. Kalau udah hangat-hangat kuku baru dikasih madu. Nanti selebihnya insya Allah akan saya tangani di rumah saya, nanti saya undang. Harinya kita sinkronkan nanti insya Allah. Intinya sekarang belum tuntas karena ini sudah lama dari SMP ya. Kan ya, akumulasi sebenarnya. SMP SMA lah ya. Jadi ini perlu kita preteli satu persatu. Satu PR-nya endapan emosi negatif, kekecewaan Mbak harus diungkapkan, dinetralkan. Terserah mau diungkapkan atau enggak, yang penting harus dinetralkan. Buang. Netralinya gimana? Curhat ke kakaknya boleh, ke ibu boleh, ke bapak boleh, atau ke siapapun boleh. Ya,
dan semangat. Jangan putus asa, jangan insecure. Ya, karena Mbak itu punya potensi bagus. Ya. Makanan yang hindari ada. Itu tadi, tepung terigu. Mendoan-mendoan jangan dikasih mendoan dulu, goreng-gorengan jangan dulu. Mie instan jangan dulu. Malah kalau bagus lagi ya, kondisi yang seperti ini kan energinya agak tenggelam, jadi banyak dahak ya. Sering banyak lendir enggak? Iya. Maaf, kental. Nah, itu salah satu tanda sistem energi yang tenggelam. Itu bahasanya kayak gitu. Nah, sebenarnya pengobatannya mudah. Cari kambing di shop. Shop kambing. Enaklah pengobatan kita itu enak, ala enak, Rasulullah itu enak. Sop kambing. Bumbunya bumbu Marok boleh kalau khas Yaman. Mungkin gitu ya, Mbak. Mbak butuh motivasi dan butuh bahagia. Butuh refreshing. Bukan hanya kumpul-kumpul sama teman-teman aja, tapi juga harus refreshing jiwa, refreshing rohani. Ikut ke kajian-kajian. Bahagia itu kan bukan hanya hahaha, bukan kayak gitu. Karena kalau dia ketawa-ketawa, belum tentu orang yang banyak ketawa itu bahagia. Mungkin bahagianya cuma sesaat, tapi ketenangan dalam jiwa dia tidak punya. Makanya Islam menafsirkan kebahagiaan itu beda dari yang lain. Yaitu ketika hati kita itu tenang dan bahagia menyambut panggilan Allah ketika waktu-waktu sholat dan ketika ibadah yang lainnya. Sehingga tenang. Walaupun tidak banyak ketawa ketiwi. Gitu ya. Waktu di ruqyah di kampus itu ada almarhum itu ustadznya bilang, katanya udah ada yang keluar tapi ada yang masih di dalam, yang masih belum mau keluar kayak gitu. Ya memang tidak. Apa ya, prinsipnya itu mudah. Mbak ngantukan enggak? Iya, ngantukan. Sebenarnya bukan jin yang menguasai, tapi kesadaran Mbak yang geser ke alam mereka, ke dimensi mereka. Makanya pengobatan Mbak adalah pengobatan manusia, bukan jin. Kita nggak ngurusi jinnya, ngurusi manusianya aja. Jalan-jalan, jogging tiap pagi, berjemur setiap jam 9 atau jam 10 pagi. Jalan pokoknya, jangan mager. Habis subuh jangan tidur. Nyapu kayak ngepel, kayak membantu ibu masak, nyuci kayak atau apa. Nah, bapaknya seneng tuh. Untuk raja. Ya nanti ke kemana? Yang penting jalan-jalan, jogging atau sekedar apa? Jalan pagi keluar keringat, nah itu sudah bagus banget. Berjemur ya. Mbak ini perlu terapi keseimbangan juga. Akhir-akhir ini emang sering stres rasanya. Nah, stresnya kenapa? Karena jauh dari teman-teman. Kayak nggak ada yang diajak ngobrol. Nah itu dia. Makanya tadi saya bilang keluar Mbak bisa berinteraksi dengan teman sendiri, teman manusia bukan jin. Itu mereka ngambil eksistensinya di situ. Makanya kalau misal mau bergaul sama teman boleh, sekedarnya. Jangan, cari teman juga harus pilih-pilih ya, yang istilahnya bisa motivasi Mbak dalam kebaikan. Insya Allah yang teman lamanya sudah baik, ayo semakin memperbaikilah, memperbaiki diri dan mengajak temannya itu untuk semakin baik lagi untuk kedepannya. Jadi sering emosian kalau ini kemarin-kemarin. Sering menyendiri sih. Ya, karena stres rasanya nggak ada yang bisa diajak ngobrol. Temennya jauh-jauh semua. Ya kita doakan ya, semoga Mbak Leli mendapatkan kesembuhan yang sempurna dari Allah. Amin. Intinya sekali lagi program MFO Menyapa Rumah tidak dipungut biaya sebesar pun. Semua gratis untuk semua kalangan. Dan insya Allah bagi para pasien-pasien yang mungkin pernah kami tangani di MFO Menyapa Rumah akan kita follow up ya, dan ada beberapa apa resep-resep yang bisa kami berikan. Bagi pemirsa yang ingin beramal soleh, kita ada program untuk pembebasan lahan, yang lahan itu insya Allah akan kita gunakan untuk pusat tanfidiyah atau pusat pelaksanaan Yayasan Arsadaya Daka Indonesia, tepatnya di Sokaraja Banyumas dekat Depo Pelita ya. Insya Allah tempat itu akan dijadikan markas pusat Arsada Yadaka Indonesia dan akan menjadi tempat rawat inap dan pusat binaan ruhani dan pusat pengobatan gangguan metafisik.
bagi Anda yang mau beramal soleh bisa bisa menyedekahkan sebagian rezeki yang Allah titipkan pada Anda di rekening bawah yang ada di bawah ini. Terima kasih. Arsadani Allah ya'kum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.